dah apa tu pelajar veteran cakap dia punya masa kes dia tu dia kena bicara dengan mahkamah, dia kata sistem tak ada, tapi masa Anwar Ibrahim cakap sistem kehakiman tu ada. Oh, sebenarnya macam ni. Kes Raja Petra ni, dia mula-mula dia kena, dia sebut dalam blog dia, dia kata kita campakkan pembunuh Altan Tuya ni ke neraka dalam blog dia tu. Kemudian dia orang tahan dia di bawah ISA. Kemudian dia dapat pelepasan daripada ISA. Kemudian dia kena charge atas tuduhan, saya ingat ni tuduhan sedition, menghasut. Kemudian dalam proses pembicaraan tu, kemudian dia dapat jaminan, dia cabut lari semasa dijamin. Bermakna dalam konteks undang-undang, sebenarnya dia ni, dia tak percaya kepada sistem penghakiman kita. Sebab tu, kalau dia percaya, dia duduklah lawan. Kan? Dalam mahkamah. Macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun keadaan dia tu, dia dituduh melewat dan sebagainya, tetapi dia tetap lawan dalam mahkamah juga. Dia tak lari. Mana dia pengecut lah. Yang lari tu dia, bukan Anwar Ibrahim lari. Dan dia bila lari, bermakna dia tak percaya kepada sistem undang-undang. Hari ini dia pula cerita bahawa segala-galanya baik berkenaan sistem perundangan, boleh dipercayai. Sepatutnya dalam kes ni sekarang ni, bukan kata dia saja patut ditangkap sekarang ni. Sebab melarikan bail, jam bail. Sepatutnya pihak-pihak yang terlibat lah ni, yang interview dia ni pun patut kena tahan. Sebab harboring, you know. Harboring a fugitive, a convict. So, kalau bila kita tengok macam ni, kes macam ni, bermakna Raja Petra ni hanya, saya rasa mungkin digunakan lah. Dia apa, dari segi undang-undang, bermakna tak ada local standard langsung.